lagi di channel YNX Gaming. Yap, hari ini kita main game Speed Tire Smart Runner, guys. Sudah lama kita nggak main game Smart Runner ya. Dan hari ini kebetulan ada mod khas Indonesia banget ini, yaitu truk khusus dari Om Hilman Alwi. Jadi thank you banget buat Om Hilman Alwi. Dan di sini juga aku pakai mod tekstur jalan merah, karena sebelumnya kita pakai jalan bebatuan ya, biar nggak bosan. Hari ini kita pakai jalan khas nuansa Indonesia dari Om RWA ya. Kalau kalian pernah melihat mod-mod RWA di atas 2 ya, ini adalah order ini sama, guys. Yuk langsung aja kita mod nih, guys. Untuk truk pusu nih, nggak tahu nih bisa mod apa aja ya, mungkin mod pasir atau mod batu ya. Kita coba aja mundur ya. Hit, bisa jumping juga, guys. Gila nih, udah dibikin GGWP nih, guys, tenaganya, guys, untuk truk wusu dan truk ini. Hop, kita coba isi, guys, ya. Ini bisa apa aja nih. Wait, kok nggak bisa, guys? Apa katanya nih? Your current truck cannot carry load. Apa nih, guys, yang kurang, guys? Coba lagi ya, coba ya, coba lagi ya. Oh, begini, guys, jadinya, guys. Udah ada terpalnya ternyata, guys. Kalau yang ini kosongan, guys. Kalau yang ini ada terpalnya, guys. Oh, ada muatannya, guys, cuman nggak kelihatan ya. Kok hilang nggak? Yaudah, kita bawa muatan yang sudah ditutupin terpal kayak gini, guys. Let's go. Kita berangkat, coy. Hop, hop, hop. Ini beloknya kok bablas, guys. Hari ini kita mau coba lewat jalur yang ekstrim ya, yaitu map apa ini dulu nih, guys, namanya lupa, udah lama banget. Yang pasti ini map bakal nanjak-nanjak kayak di kelok 44. Ini kenapa kok suka bablas ke sana, coy? Gimana nih, coy? Terlalu tinggi nih tenaga truknya, guys. Jadi suka ngedorong ke kanan ke kiri ya. Kayak harus pelan-pelan, guys. Coba dari interior. Dari interior tidak bisa, guys, ternyata, guys. Oke, nggak apa-apa. Kalau dilihat interior dari luar sini bagus sih. Cuman kita mau ke kamera interior tidak bisa, guys. Ya mau nggak mau dari eksterior aja ya. Yuk. Susah banget beloknya. Kenapa nih, guys? Apa mungkin di jalan yang tanah gitu jadi susah ya? Nah ini dia, guys. Tekstur jalan dari Om RWA nih bagus banget ya. Jadi kayak jalan-jalan yang ada di Indonesia, guys. Warnanya merah. Wow, wow. Ini kenapa mobil suka ke kiri nih, guys? Nggak tahu dah gue nih. Truknya suka ke kiri, guys, ini. Karena torsinya yang gede atau gimana, guys, ini. Oke, ini masih di sini, guys. Ini aja udah susah dikendalikan truknya ternyata, guys. Gimana nanti ditanjakan ya? Waduh, nggak meyakinkan ini truk ini. Kalau untuk nanjak lurus mungkin kuat, guys. Tapi kalau untuk yang belok-belok ini susah banget, guys. Beloknya suka ke kiri dia, guys. Lihat nih di sini lumayan berat nih semua tanya, guys. Ya, kita bersyukur sudah ada mod khusus sedetail ini di game Mud Runner ya. Karena memang ini khususnya dulunya di release di atas 2, guys, ya. Sebelum di Spin Tires Mud Runner itu juga dikasih gratis ya untuk di atas 2. Kalian bisa download di halamannya Om Hilman Alwi atau di Facebooknya dia, guys. Hati-hati pelan-pelan, ini kita harus pakai perasaan beloknya, guys. Ngegasnya juga harus pelan-pelan ya biar nggak bablas. Suka ke kiri ke kanan dia nih. Yo, sayang sekali ini tidak bisa interior, guys. Kenapa ya? Kalau pencet mode interior dia malah kameranya ke garasi larinya, guys. Atau memang nggak support dengan versi Mud Runner yang aku mainin, kurang tahu sih. Oke, kita lanjut, guys. Di sini ada dump truck juga nih yang warna hijau yang dulu pernah kita pakai buat challenge di jalur ini. Dan sekarang kita masuk pakai pusu ini, guys. Sama-sama pakai terpal juga dia. Ini nih truk Indonesia masuk ke Mud Runner, guys. Jalurnya kayak gini, guys. Awas, coy. Hati, kita lewat jalan yang bener dong. Malah ke kanan dia. Ini, guys, ada alat berat juga di atas sana yang udah siap ini ngegeret truk pusu nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, guys.
Ya pelan-pelan. Kenapa nih truknya jumping-jumping mulu ya? Bentar guys, bentar guys. Nah ini kita mau lewat yang mana guys? Yang belok sini atau yang lurus guys? Yang sini aja ya. Ah, nggak meyakinkan lewat sana guys. Tapi ini susah beloknya guys. Tuh, ini kenapa truknya? Kok belok? Dia ini ngangkat-ngangkat terus guys. Truk ini belum apa-apa udah jumping dia nih guys. Tuh. Oke, ini aku mau coba ke kanan ya. Tapi nggak bisa nih guys kayaknya guys. Coba aja ya pelan-pelan ya. Aduh, tuh jumping dia guys. Tuh guys, truknya jumping guys. Waduh, waduh, waduh. Kok bisa gini, Pak? Ngeri, guys. Aduh, gimana mau belok ini, guys? Baru sampai sini, guys. Kita udah kesulitan nih. Awas, coy. Yuk, gas, yuk. Oke, masih bisa. Waduh. Angkat-ngangkat lagi dia, guys. Yuk, terus. Nggak bisa ke kiri, ke kanan, guys. Ini kenapa lari ke kiri terus ya truk ini guys. Aduh, ada yang gak beres ini dengan mod ini guys. Yo 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 yo. Di tanjakan pertama aja udah ngangkat-ngangkat ya guys. Coba kita pelan-pelan ya. Kenapa truknya gak mau ke kanan belok ini guys. Yuk terus. Udah mentok nih setirnya guys. Cuman gak bisa nih kayak ini. Aduh, gak bisa guys. Udah, kita ambil yang lurus aja dah ya. Nanti kita minta bantu alat berat di depan itu ya, buat ngegeret supaya bisa belok. Ini kalau dibelokin nggak bisa guys, truk ini guys tuh. Udah aku belokin ke kanan tapi tetap lari ke kiri guys dia. Kacau nih busuk nih guys. Pelan-pelan aja kali ya. Oke, terus ini harus pakai perasaan bener guys tuh. Biar bisa. Nah, ini tetap ke kiri dia nih. Oke, pelan-pelan, hati-hati yuk. Ini disentak dikit auto jumping guys truknya guys. Ngangkat-ngangkat lagi di sini guys. Tuh. Aduh, gimana nih coy? Ya elah Pak. Baru sampai sini udah jumping guys truknya guys. Yuk terus. Oke, lanjut terus, terus, terus. Waduh, ini nanti mungkin kita minta bantuan alat berat aja kali guys ya. Ini jumping-jumping terus ya guys tuh. Ini kita gas pelan-pelan aja dah. Yuk, terus. Aduh, jumpingnya tinggi banget nih, guys. Aduh, kacau banget. Aduh. Yuk, terus. Pelan-pelan bisa nih, guys. Oke, mantap, guys. Bisa, guys. Wah, ini jalannya mulai berlumpur ini, guys. Ini truknya tidak cocok untuk ditanjak-tanjakan, guys. Dia jumping, guys. Wah, Paul Wheel udah aktif nih guys, cuman, aduh, jumping kayak gini guys. Aduh, kacau Pak, di sini jumping dia. Aduh, 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 cemana nih coy, sampai sungai sini guys ya. Tuh, pas di tikungan sini nih, truknya jumping kayak gini guys. Kita coba lagi ya. Oke, terus, terus, terus. Yap, kasih kiri dulu dikit ya, biar nggak terlalu kanan, atau kita banting kanan aja langsung ya. Mumpung gini ngangkat-ngangkat kayak gini guys. Oh, hati-hati gelimpang. Oh, tidak. Oh, no. Oh, terbalik guys malah guys di situ guys. Oke, ada alat berat di sini, kita langsung aja tolongin pakai alat berat ya. Nah, coba enggak dah ini. Yuk. Dia truknya nih sebenarnya kuat guys, cuman ya itu tadi jumping-jumping terus dia kelimpang guys jadinya. Oke, op, sudah ready di sini alat berat ya guys. Kita tarik yang ini dulu. Nah, bayo gas, come on. Oke, terus mantap coy. Bangun juga akhirnya dia. Wow, mau kelimpang lagi dia. Degeret, awas, awas, awas. Oh, wow, wow. Waduh. Guys, dia jumping-jumping kayak gitu, guys. Kita tarik bagian ini sekarang ya, depannya. Nah, ini. Yuk, jalan yuk. Ngangkat tinggi banget, guys. Gila, coy. Tinggi banget ngangkatnya, guys. Oke, terus. Geret terus. Wow, makin tinggi, guys.
Gila. Edan. Jumpingnya tinggi banget. Oke, mantap guys. Yuk, terus. Kita geret sampai sini aja ya. Terus, dikit lagi nih, sini sini sini. Nanggung, nanggung, nanggung. Op, dah. Wah, jumping lagi dong nih, guys. Oke, yang penting dia nggak gelimpang ya. Kita minggirin dulu nih alat berat ini, guys. Aduh, kacau ini. Taruh mana nih alat berat ini, guys? Oh, sini nih masih ada tempat ya. Geser kanan dikit. Kalau alat berat ini mah bannya udah bagus nih. Wah, hati-hati, coy. Hati-hati, hati-hati. Wah, ini kok ke kiri. Tadi ke gampang ke kiri, sekarang gampang ke kanan. Awas, awas, jep, gelimpang-gelimpang lagi. Tidak bisa dilanjutin, guys. Ini aduh, riskan banget, gampang terbalik, guys. Truknya jambi-jambi, terlalu berat muatannya nih, guys. Aduh, mungkin kita sampai di sini aja ya. Next kita lanjutin lagi di Facebook ya. Teman-teman bisa follow Facebook YNX Gaming dan mungkin minggu depan atau bulan depan kita lanjutin di Facebook. Kalian pantengin aja, guys, part 2-nya di Facebook. Jangan lupa tuh like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.